kau sakiti hatiku, tetapi aku tak marah kepadamu. Beribu kali ku bilang I love you, tetapi cintaku nothing di matamu. Berbagai cara dan kulakukan ini untuk mendapat cinta hakiki darimu, tetapi tetap banyak kata hargai. Hati-hati, buru-buru. Kan ada pepatah mengatakan, biar lambat, asal selamat, mamat. Selamat sih selamat. Tapi kalau ayah muncul di jalan, muka ayah mau ditaruh mana? Nih, taruh ember. Aduh, udah. Ih, ini teh malah kenapa pada ribut? Udah, mendingan kamu teh ke WC sana nih. Buka pintunya, dikuncinya. Min, buka ini. Ih, Akang teh manja. Romantis. Lagian kenapa sih Akang kayak gitu? Habis no, ponakannya ngeselin. Akang teh gak boleh gitu. Biar gimana pun juga si Jessie teh itu sepupunya Mimin, bukan ponakan. Gimana? Kok sepupu? Habisnya kok sepupu kamu begitu ya? Sok British, ke barat-baratan. Padahal mama kan masih sama ikan peda. Ih, udah sana Akang angkat barangnya. Min, nanti malam minggu jadi nggak nonton wayang? Wait. You guys mau nonton apa? Nonton wayang? Oh, come on, this is Saturday night, malam mingguan gitu loh. Mentang-mentang di barat loh, nontonnya apa loh? SpongeBob paling. Emangnya Jessie ada ide lain? Ada dong. Mending you ikut Aina. Oke?
ini ring special buat kamu. Ya udah, kamu langsung masuk aja. Wait. Hey, mau kemana? Itu saya temannya. Temannya apaan? Mana kartu member kamu? Terus pakai member? Iyalah. Bawa member enggak? Bawa tapi punya saya. Oh iya ya. Enggak ada kan? Enggak ada. Ya udah kalau begitu kamu pulang aja dulu ke rumah, ambil kartu membernya, baru balik ke sini gitu. Ya udah. Jadi saya harus pulang dulu dong. Mari. Mari. Eh, pulang aja. Jess, aduh Jess, tunggu dulu aku Jess. Kenapa lagi sih, Min? What's wrong? Itu kayaknya kamu kulit ketinggalan deh Jess di luar, kok gak ada ya? Yaudah, biarin aja, let him go. Kita kesini kan mau happy-happy, come on. Bukan begitu atuh Jess, tapi kan kamu mulai kasihan. Biarin aja, dia punya pacar itu ditukar panci juga gak laku. Ayo. Jess, tapi kamu mulai aku Jess. Kita istirahat yuk, capek. Yuk, pulang. Es teh manis aja deh. What? You pesen es teh manis di tempat beginian? Ya terus pesen apa tuh? Masa pesen bajigur? Aja keles. Dari tadi kok Mimin gak ngeliat ada Kang Sule ya? Di mana ya dia? Mimin. Apa jangan-jangan masih di luar? Mimin. Mendingan you cari cowok ganteng di sini. Masih banyak yang ganteng-ganteng. Ih, yang bener aja kamu teh. Buruan, ayo zaman sekarang. Ayo buruan, keburu diambil cewek lain. Ah, nggak mau ah. Ayo, iya, let's go. Hai. Hai. Jesse. I'm Paul. Gue Stephen. Jesse. Mimin. Oh. Halo, gue Stephen. Bang ganteng, Bang ganteng, tapi Tisna, lupa ya. Siapa lo? Siapa? Kamu Jaka kan? Tahu deh bro. Kamu geledek kan? Apal. Oh yeah, you wanna dance? Mau ke lantai dansa? Joget? Saya teh lagi ngamut. Lagian juga gak enak nanti kalau dilihat sama Kang Sule. Sule? Siapa Sule? Tukang bakso di depan. Tak. Temenin Ais ke toilet yuk. Kita ke toilet dulu ya. Oke. Mau buang air lagi ya? Iya. Wait. Oke, ditunggu ya. Itu ngajak you kesini for having fun. Kenapa muka you cembetut begitu? Emangnya Paul kurang ganteng? Ya tapi kan Mimin teh udah punya pacar atuh Jess. Terus kenapa kalau you udah punya pacar? Emangnya you gak boleh kenalan sama cowok lain? Ya tapi gak etis atuh Jess. Gimana pun juga kan Mimin teh harus jaga perasaannya Kang Sule. Ay gak bisa pikirin sama you. Apa sih istimewanya cowok you itu, siapa namanya? Kang Sule. Kang Sule, pengangguran, blow-on. Jadi buat apa you pertahanin? Jujur ya, Min. I
Ayah gak setuju kalau you pacaran sama dia. Buat apa cowok kayak gitu? Gak pantas banget buat you. Masih banyak cowok yang lain. Dia itu pantasnya jadi bebegik sawah. Kita bilang alhamdulillah, bukannya ditolongin. Alhamdulillah, kamu teh masih hidup. Astagfirullahaladzim. Tuh, ngejelas lagi. Ya Allah. Tadi alhamdulillah, sekarang mulai istighfar. Lihat pakaian mulai, ya Allah. Ah, udah nanti dijelasin, tolongin aja dulu. Atuh, jangan ini dulu. Berdiri dulu. Nah, susah nih. Iya, ini mau. Sebenarnya kenapa kamu teh? Udah, ya, jangan nanya dulu. Udah bawa dulu, saya nggak kuat diremuk di badannya. Aduh. Mau jalan kaki, mau pakai motor. Aduh, Ustaz, tadi pakai apa ke sini? Pakai motor. Ya udah, pakai motor. Mulai dulu jalan kaki. Lupa. Ayo. Yang sakit teh saya. Masa saya yang bawa motor? Panik lu ya, panik. Asli panik. Lu masih di sini? Lihat-lihat atuh kalau nolong orang. Ustaz dulu, Ustaz. Pakainya kan begini. Salah duduk. Udah. Siap. Jangan nafsu ya tadi. Aduh. Untung semalam ketemu si Ustaz. Kalau enggak, bisa bahaya pokoknya. Aduh. Lagian gimana ceritanya sih? Kok bisa diajar gitu? Ini jangan-jangan kamu gangguin bini orang ya? Jadi kamu tuh gimana sih? Dari tadi saya tanya terus, jawabannya au mulu. Sakit itu. Yang benar lo mijitnya. Jadi maaf ya Le, lupa. Makanya cerita tuh Le. Jadi saya tuh bisa bantu gimana? Ini gue begini gara-gara si Jesse. Jadi si Jesse? Iya. Cantik kali? Cantik, namanya juga perempuan pasti cantik. Dia teh keponakannya si Mimin, nggak tahu abis pulang dari mana lah itu teh Inggris nggak tahu Amerika. Jadi kenalin atuh Le lah, siapa tahu mau jadiin bini kan? Perkenal basi, cewek nyambernya cepat loh. Yu kenapa Min? Kok muka Yu cemberut gitu? Sabar dong, bentar lagi pangeran Yu juga datang. Justru itu atuh Jess. Mimin teh gak suka sama si Paul. What? Yu yang bener aja deh Min. Apa sih kurangnya si Paul? He's handsome, he's royal, he's... Dia kaya lagi. Terus dia lagi yang traktir kita tadi malam. Emangnya Yu cari cowok yang model gimana sih? Cowok yang Mimin suka teh, yang istimewa, yang suaranya merdu, tatapannya teduh,
senyumnya penuh kedamaian. Dan yang pastinya teh hatinya lembut dan penuh kasih sayang. Min, you jangan ngaco deh. Udah gak ada cowok model begitu. Ih, ada atuh, Jess. Who? Siapa? Kang Sule. Sule? Min, Sule itu gak ada istimewa-istimewanya sama sekali. You tuker sama abu gosok juga dia gak ada yang mau. Tapi Jess. Udah deh, Min. Sekarang tuh yang realistis aja. You cari pacar, itu cuman bukan hidungnya doang yang mancung, tapi dompetnya juga harus yang tebel. Because kalau you nanti sudah berumah tangga, you gak mau kan hidup melarat. Hai. Hai. Cepetan, yuk. Cepetan, yuk punya tas. Nih, Le, jujur ya saya mah. Saya tuh udah kepengen kayak orang lain lah. Orang lain yang mana? Ada banyak orang lain deh. Itu. Orang lain semua. Pilih yang mana? Idi, bukan orang lain yang gitu, atuh. Bukan yang itu. Terus yang mana lo? Kang, saya tuh udah repot hidup bujangan terus lah. Pengen melepas bujangan. Emang lo doang yang repot? Gue juga repot. Nih bayangin ya, hidup sendiri. Makan sendiri. Nyuci baju sendiri. Masak sendiri. Semua serba sendiri. Makanya saya tuh minta tolong sama kamu. Mimin, itu gimana? Kapan? Kejar mobil. Iya. Tahan dulu. Ongkosnya gimana? Udah gampang nanti. Pokoknya kejar aja dulu. Aduh. Cepetan. Mau kemana sih? Mau dari sana? Gimana nih? Gimana apanya? Ya ampun. Masa yuk gak berasa sih? Ini tuh mobil apa tuh baru. It's a new car. Iya, Mimin tahu. Emangnya teh kenapa? Ya seenggaknya you komen lah. Ini tuh mobil sport keluaran terbaru. Harganya 3M. 3 ember? What's wrong, Steven? Kenapa? Kayaknya ada yang ngikutin deh. Kalian kenal sama mereka? Enggak kenal. Udah, kalian tenang aja. Rampok kayak gitu, biar gue yang urus, oke? Amel rambutnya
pirang, Pak. Ayo, ngaku. Iya, ini mau ngomong. Gue mikir dulu, emang gampang ngomong depan polisi lu. Betul, Pak. Kami bukan perampok. Tapi kenapa kamu mengikuti mobil yang kamu tabrak tadi? Anu, Pak, waktu itu... lu mau jelas, jawab cepetan. Iya, muka lu bikin stres tuh. Saya ngejar calon istri saya. Apa? Calon istri? Iya. Calon istri saya ada di mobil sama laki-laki lain. Bayangin, sama bapak. Kalau posisi saya itu bapak, sedih, Pak, saya. Udah sekarang malah terserah bapak mau ngapain, sok. Kalau memang ada buktinya, kalau ada saksinya, sok, Pak, saya di penjara. Apakah kalian ada yang melihat kedua orang ini melampok? Lihat. Enggak, Pak. Enggak. Kalau enggak, lu ngapain lu? Main kebuk-kebuk aja lu. Tuh, Pak, enggak ada buktinya. Enggak ada buktinya, ya kan? Ya sudah. Kalau begitu, kalian boleh pulang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Taruh. Lu mau kemana lu? Mau jalan aja. Apalagi sih? Lu lihat tuh motor gue rusak, eh? Lu harus ganti rugi. Kan yang jatuh abang, saya yang disalahin. Yang jatuh kita berdua, enak aja lu. Sekarang gini, lu ganti rugi kagak? Ganti rugi? Gini aja, Bang. Ini sekarang posisi saya tuh nganggur. Nanti kalau misalkan saya sudah kaya, udah dapat kerja, saya bayar, gak, Bang? Alasan lu, sekarang sini. Mana? Bayar. Mana? Geli. Ingat, kita sesama jenis. Masa muka alim begini bisa gak rampok gara-gara tukang ojek? Ini pakai bedak mau malam mingguan ya. Temen jatuh malah diketawain. Emang gua pelawak diketawain lo? Awas lo. Lo nggak bakalan gua kenalin sama sepupunya si Mimin lo. Ini kenalin atuh. Kan cakep katanya. Makanya lu tolongin. Temen jatuh diketawain, gua tolongin. Sini tolongin. Ini tapi, gua susah bangun nih. Tapi serius ya kenalin ya. Serius udah bubar. Ampun lah. Emang gua gak bisa ketawa lu. Sahir. Kok gak yakin mau pacaran sama si Jesse? Ini yakin pisan atuh le. Emang kenapa? Jangan lah. Gaya hidupnya mahal. Lihat mobil gak punya mata nih. Daripada you gak punya hidung. Si Jesse. Ini le. Jessica itu le. Iya, si Jesse kenapa? Aduh, cantik pisan euy. Mau saya mah. Kamu mah ada orang yang mauan. Sama Mampoy, mau. Sama Ma Edoy, mau. Sama Ma Ipin, mau. Kamu mah sama siapa aja, mau. Apalagi ini si Jesse. Lebih cenghar. Ini, tapi cantik pisan, Le. Aduh, bener-bener ini mah. Ayo kita kejar. Ini ulu aja sendiri, kesana. Katanya best friend. Jun, ayo gua mau kesana, Jun. Jangan dorong. Tuh, lihat. Saingan lu dapetin si Jesse berat. Mobilnya aja keren banget lu, lihat. Sama muka lu aja mahalan mobil. Thanks ya Paul udah ajak kita jalan-jalan. Sama-sama cantik. Besok kalian berdua kita jemput lagi ya. You tunggu telepon dari Ai aja deh. But Ai enggak janji ya. Bye. Take care. Yuk. Bye. Ini iya sih, Le.
tapi kan janur kuning belum melengkung. Siapa tahu besok lusa Jesse mau diajak ke KUA. Susah kalau bilangin. Tutup salep. Le, tunggu. Aduh, capek pisan. Jess. What? Mimin teh bingung sama kamu. Kok kamu teh gampang banget putusin cowok-cowok? It's not a big deal. In Britania, I have a lot of cowok-cowok ganteng. Tuh, denger gak? Apa kata cewek itu? Jadi, iya denger. Tapi gak ngerti ngomong apa. Makanya sekolah lu. Sekolah bohong. Berarti pacar Jessie teh banyak? Ya, mau gimana lagi? Ya, you know lah. Almost semua cowok itu sifatnya hidung belang. So, you harus punya banyak stok. Kalau satunya macam-macam, you masih punya stok lainnya. Tuh. Betul juga apa kata kamu ya, Jess? Oh iya. Sebenarnya aku ganti-ganti cowok itu setiap musim. Jadi, musim dingin I ganti. Musim gugur I ganti. Musim dingin juga I ganti. Pokoknya semua musim deh I ganti cowok. Itu cewek sudah akut. Mendingan lu cari aja cewek yang lain. Kan si Minang juga cakep. Idi borokan. Oh iya ya. Ya udah pokoknya cari yang lain lah. Ya. Idi iya. Soalnya gua juga ini lagi bingung nih gimana caranya supaya si Mimin lepas dari itu cewek. Tapi teh Jess ya, di Indonesia teh cuma ada dua musim. Yang satu musim hujan, yang kedua musim kemarau. Gimana dong? Oh iya ya. Kalau cuma ganti dua musim, gampang kalau mau ganti-ganti pasangan mah. Ganti-ganti aja musimnya, kan banyak, tidak hanya dua. Ada musim duren, ada musim durian. Betul juga, Min. Kenapa gak kepikiran sama kita dari tadi ya? Sekarang itu bukan zamannya cinta pakai perasaan. Sekarang itu cinta pakai logika. Logika? Ya, jadi kita harus punya banyak stok. Enak aja. Kita dijadiin pilihan. Emang kita soal ujian? Maling! Akhirnya kita selamat, Le. Selamat sih selamat, Jun. Tapi saya tetap masih kesal sama si Jesse. Kayaknya si Jesse itu mau ngancurin hubungan saya sama si Mimin. Idi, gak apa-apa tuh, Le. Yang penting Jesse tetap cinta sama saya. Jun, hari kamu teh teman saya apa temannya si Patrick? Idi, udah teman si Patrick mas SpongeBob bukan saya. Udah tahu masih aja ngomongin si Jesse lu. Atuh, Le, dah saya teh punya hati. Pengen saya tadi dicintai sama si Jesse. Orang lain juga punya hati. Au ah. Kalau mataku terpejam, selalu terbayang wajahmu. Aku gak tahu siapakah dirimu. Dan ternyata si Mimin anaknya Pak Wahyu. Mimin oh, Mimin oh, Mimin I love you. Min, jangan marah tuh. Apaan sih? Akang cuma ngingetin, kamu teh jangan terlalu banyak gaul sama sepupu kamu. Dia teh nggak punya pikiran orangnya. Min, Akang teh nggak mau kalau Mimin teh pacarnya banyak. Akang mah pengennya teh, udahlah Akang aja gitu. Iyalah, Akang juga tahu, Min. Kalau Mimin mah gampang. Nyari yang lebih kasep dari Akang, bisa. Lebih mancung dari Akang, bisa. Lebih keren dari Akang, bisa. Tapi ingat, Atuh Min, kamu teh perempuan. Kamu mau dicap perempuan gak bener? Kok
kata Jesse teh. Ah, Jesse lagi. Kamu mah terus weh, Jesse deui. Pusing akang mah dengernya. Udah jangan didengerin dia mah. Orangnya stres. Kayaknya mah dia teh baru pulang dari rumah sakit jiwa, Min. Yakin saya mah. Lagi. Yu, tadi ngomong apa? Nguping ya? Anu. Jesse ampun. Yu, mampus. Ih, aduh Jesse, jangan atuh. Yang bayar teman saya anak menteri. Idi menteri apa? Menteri catur. Idi. Bentar bang. Nih bang. Cukup. Ya, ya kasih bang. Idi. Katanya mau nemuin si Mimin malah pelengo. Lu nggak lihat sono tuh? Ada bodyguard. Idi gerak. Kalau mau masuk mah masuk aja kali, Le. Ya lu aja sendiri. Emang lu berani? Hah? Ini muka gua babak belur sama mereka. Lu mau? Babak-babak. Aduh. Gimana ini? Idi. Pintu belakang. Main lu pinter. Dari dulu kali. Ya udah ayo, cepetan. Ayo. Mau kemana? Idi, itu belakang. Sono. Oh iya ya. Yuk. Eh, mau kemana lu? Idi, katanya pintu belakang. Sono. Situ. Situ. Idi, di situ pintu belakangnya. Udah sono. Sono. Mana ini si Mimin? Susah nyarinya banyak orang. Film kolosal. Tapi seru, Le. Joget. Gigiu joget. Jadi bener-bener mereka nyale. Jadi gak kuat saya mah. Pengen cepat-cepat ngajak Jesse ke KUA. Ajak aja lu sendiri. Gua ogah. Si Mimin. Sana. Cute banget deh. Apa gak kebalik tuh Jess? Bukannya cowok yang nyamperin cewek. Aduh, itu kolot banget ya. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Hi. I'm trying to find a way to describe. Ngapain lagi? Pakai deketin sama cowok. Langsung aja ya. Mimin teh suka sama Malik. Malik teh mau gak jadi pacar dan Mimin? Kita jadian gitu. Bentar, kayaknya ada telepon deh. Nah, rasain tuh Mimin. Hukum karma lo. Hebat si Mimin ya, Le. Jadi banyak teman-teman. Lama-lama gua sopet lo. Ngomong mulu lo. Atau orang lagi genting lo. Gimana sih? Rasain lu.
Ini emang cantik kali, Le. Ini emang kece kali. Ini emang British. Kang Sule, jadi teh ini Kang Sule biang keroknya. Min, ini Akang lakukan semua ini karena Akang teh pengen joget sama Mimin. Pengen joget lagi. Akang teh nggak mau kalau Mimin jadi tontonan orang banyak. Cukup Kang. Mulai saat ini, Akang teh nggak usah ikut campur urusan Mimin lagi. Tapi Min, salah Akang teh apa? Kita putus. Jadi Akang enggak usah temuin Mimin lagi. Min, ada apa sih Mimin? Lu lagi. Enggak ada kapok-kapoknya lu ya. Kalian berdua juga enggak ada kapok-kapoknya. Nangkepin saya terus, ya kan? Udah, ikut gua. Ayo. Ikut. Jadi gara-garanya cuma masalah si Mimin ikut-ikut saudaranya yang sok British itu, Le. Ya. Le. Masa masalah WCW saja sampai stres, sampai galau. Gimana enggak stres, Bang? Bayangin aja, saya putus dari si Mimin gara-gara si bule KW. Nah, itu yang salah sampean, Le. Sampean enggak bergaul sama mereka. Maksudnya? Ya sampean harus bergaul, sampean harus masuk dunia mereka. Saya harus masuk ke dunia mereka? Ya iya, Le. Jadi sampean ya harus tahu seluk-beluk dunia clubbing, Le. Paham sampean clubbing? Hewan kan? Itu kelabang tuh, Le. Clubbing itu dunia yang disco, joget, asik kan? Wah, ya tukang sate tahu tempat disco. Saya dulu lama mangkal di depan clubbing, Le. Ya, terus gimana? Nah, jadi sampean itu ya harus bisa menarik perhatian semua orang. Sampean harus bikin ide-ide yang gila-gilaan. Kalau perlu sampean gila beneran, Le. Abang aja yang gila. Masa saya gila beneran? Maksud saya itu gilanya itu gila yang bisa menyenangkan semua orang. Gila, menyenangkan semua orang. Saya jamin, Le, sampean dalam waktu singkat-singkatnya itu sampean bisa top markoto. Oke, Bang. Saya harus gila. Cara berjalan itu juga penting, Le. Kamu itu cara berjalannya juga harus kelihatan maco, ya. Biar semua orang tuh kagum sama sampean. Nah, jadi tatapan mata sampean itu harus cool, ya. Harus cool. Astagfirullah. Sampean kenapa menatap saya begitu, Le? Tadi katanya suruh natap bakul. Bakul. Cool, Le. Cool. Oh, cool. Bukan bakul. Masa saya bisa main sama bakul? Yeah. Maksud saya itu, sampean itu menatapnya ke depan. Seperti air sungai yang mengalir, Le. Diam-diam, tapi makanya tidak. Sampean, kalau bisa menatap seperti itu, Le. Itu cewek-cewek, semua kelepek-kelepek ya sampean. Yeah. Yang paling penting, Le. Sampean bisa menguasai lapangan. Masa mau main bola, pengen menguasai lapangan segala? Maksud saya tuh, Le. Lapangan disko. Di tempat disco. Nah. Arena. Oke. Maksud saya itu, Le. Ya. Tapi sampean harus belajar dulu sama saya cara-cara disco yang bagus. Latihan dulu. Boleh. Ayo. Siap. Siap. Ada musik. Ada. Hebat ya, Bang. Kamu ikutin saya. Oke. Okay. Come on. Go.
maksud saya seperti itu, Le. Bisa kalau itu mah. Oh, sampean kalau disko kok pinter ya. Oh, saya 2 tahun di Belanda. Oh, jadi juara disko. Nyapo. Halo. Oh iya. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Nama gue Su. Oh, Su. Nama panjangmu siapa? Sule. Oh, Sule. Iya, betul. Gue tuh orangnya gak bertele-tele, makanya disingkat. Sule, Sunda Bule. Oh iya, keren. Wow, lo bener-bener keren ya. Iya, emang turunan. Kalau gitu gue juga to the point aja. Eh, Sule, lo mau gak kencan sama kita bertiga? Kencan? Yang itu tuh, masa gak tahu sih? Yang itu? Hmm. Bertiga? Yes. Come on, ayo, 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 ah, ayo, come on, come on, come on, ah, let's get in on the clock, yeah. Kasih kesempatan, Min, untuk jelasin supaya gak salah paham. Kesempatan apa lagi? Ternyata bener apa kata Jesse, Kang. Semua cowok tuh sama aja, sama-sama buaya. Dan jangan harap Mimin teh mau jadi koleksinya Akang. You crocodile, you playboy. Min, jangan dengerin, Min. Min, Min, Min. Le,
Kenapa wajah sampean malah tambah kusut begitu? Apa pelajaran yang saya kasih sudah dipraktekkan? Pasti berhasil kan? Kalau pelajaran dari saya pasti berhasil ya. Berhasil dikatain buaya. Kenapa sampean malah dikatain buaya, Le? Saya harus buat trik yang baru ini. Pokoknya nanti saya akan kasih. Ada pembeli, Le. Orang lagi sedih malah dibikin sedih lagi. Le, kenapa bangkunya sampean terbalikin? Balikin. Kumis lo tuh kebalik. Jatuh. Jatuh sampean. Sampean jatuh. Nih, sampean nih. Sudah, Le. Selamat jatuh. Enough, Min. In Britania, pantang buat cewek yang lagi broke up itu nangis lebih dari 10 menit. Ih, masa nangis teh harus dibatasin juga. Karena kalau you kebanyakan nangis, nanti keriput di mata you itu bisa bertambah. Coba. Oh no. Kenapa tuh, Jess? Hah? Tuh kan bener dugaan I. Keriput di mata you bertambah. Hah? You jadi kayak gini. Gimana dong, Jess? Calm down. Nanti I cari cara ya. Halo. Min. Akang pengen ketemu, Min. Kang Sule? Ya. Min. Kayaknya kita harus bicara. Nanti satu jam lagi Akang tunggu di pengkolan seperti biasa ya. Oke, Kang, oke. Kalau gitu Mimin segera ke sana ya. Tungguin Mimin ya, Kang. Ya. What's up? You tumben banget pagi-pagi udah bangun. Kemana? Mau ketemu Kang Sule. What? Bukannya you lagi marahan sama dia semalam? Kok cepet banget baikannya? You gak lagi ngigo kan? Enggak. Emangnya teh Mimin harus gimana? In Britania, kita itu marahan sama cowok minimal paling sebentar itu 1 tahun. Oh gitu. Lagi pula kayu harus ke salon hari ini. Tuh, keriput di bawah mata. Tuh. Oh iya, aduh Mimin teh lupa. Ya udah kalau gitu, Mimin mau ke salon dulu ya. Bye. Bye, take care. Okay. Halo, sayang. Kamu sudah sampai mana? Soyang sayang. Ini emak. Mak, ada apa, Mak? Kirain teh sayangnya Sule. Le, emak mau nanya sama kamu. Kamu teh masih betah tuh jadi bujangan? Ayo, emak, kumaha. Ya gak betah tuh, emak udah tua tuh Sule teh. Ya udah atuh, buruan nikahin si Mimin. Mak, kalau ngomong mah gampang. Prakteknya yang susah. Ya elah, udahlah. Gampang itu, mah. Nggak usah dipikirin, nanti masalah biaya biar emak yang nanggung ya. Emak itu malu sama tetangga, Le. Habis anaknya semuanya udah pada nikah dan punya anak, kamu teh masih belum, ketinggalan jauh, maka jadinya malu, tau gak? Mak, kalau emak nggak mau tahu, emak tempe aja. Terus kalau emak malu, mamaku aja. Udah, ntar pokoknya ntar sudah ngomong sama si Mimin ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kelar langsung tutup. Lah, ini gimana dong turunnya? Aduh, nggak tolong siapa ini? Kau. Idi. Le, kemana aja? Mana jarang ketemu, sombong ya. Idi. Kemana aja, Le? Mana jarang ketemu, sombong. Harusnya yang nanya saya. Kemana aja lu? Aduh, iya kemana ya? Idi, lupa, Le, waktu itu.
Kemana ya? Lupa. Lokotino. Le, kalau ada Jesse, bilangin salam ya dari saya. Ajun, anak juragan katun yang suka santun. Ini. Hai, Min. Kamu sendirian aja. Stephen, kamu teh kemana aja? Jarang kelihatan. Belakangan ini gue sibuk sama tugas kampus gue. Dan di samping itu juga gue udah putus sama Jesse. Maafin Jesse ya, Step. Maklumlah, kayaknya teh si Jesse itu belum mau menjalin hubungan yang serius. Dia teh masih mau bebas. Jadi maklumin aja ya, Step. Oh, gak apa-apa. Gue ngerti kok. Gak apa-apa, lu nemenin gue ngobrol. Gak apa-apa kali, Step. Santai aja. Emang lu mau mana? Oh, aku teh mau ke salon. Oh, mau ke salon? Iya. Yaudah, gue temenin. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kalau gak keberatan, mah. Yaudah, yuk. Ayo. Ah, dasar brokokok si Ajun mah. Masa lupa? Gua doain, gua sumpahin, lupa selamanya. Mimin? Maksudnya Mimin teh apa? Suruh nungguin A lama, A teh nungguin Mimin. Tega ya kamu mah. Apa? Hah? Udahlah. Akang tahu. Bukan Mimin yang salah, tapi cowok ini. Hah? Lu siapa? Lu berani sama gua? Hah? Kang. Lu enggak tahu kalau gua di sini ketua Karang Taruna? Jangan macam-macam sama gua. Jangan atuh, Kang. Ah, udah, Min. Gua hajar yang gini, Mas. Au! Ujung. Aduh, Min. Min, udah. Min, lu enggak usah pegang-pegang. Pacar gua. Pegang-pegang lu. Min, sakit, Min. Pacar dari mana? Ih, abang teh gimana? Mau ditanyain ya sakit atuh. Maaf, Min. Jahat, maaf. Teh. Eh, maaf, maaf. Lain. Ah! Jangan. Boleh. Ada apa ini? Ada apa ini? Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Tahu nih, Pak, dia mau ke teman saya sampai jatuh, Pak. Iya, benar. Bohong, bohong, bohong. Ajar aja, Pak. Ajar. Jatuh, gak mungkin tuh si Stephen nolongin Mimin berdiri. Tetap aja. Itu peraturan cewek British, oke? Okay? British lagi, British lagi. Bosen tau gak Mimin sama Britishmu itu? Hey! Where you go? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Tan. Jangan panggil Ustadz Arthur. Kita kan teman. Panggil nama aja lah. Udah, cukup. Gak bisa atuh Ustadz. Pan Ustadz teh guru ngaji. Ya harus dipanggilnya Ustadz atuh walaupun kita teman. Ya udah. Ada apa, Le? Saya temu curhat. Kirain kamu mau tobat. Gak taunya mau curhat. Jangan di sini atuh, Le, kalau mau curhat mah. Kemana lagi, atuh Ustadz? Saya harus curhat. Begini salah, begitu salah. Udah begitu, begini lagi, salah lagi. Serba salah, saya teh. Berarti harus ada yang dibenerin. Gimana caranya? Gampang. Tinggal bawa ke tukang servis, terus dibenerin. Waduh. Gampang itu, Mak. Tad. Yang rusak bukan kompor, tapi hatinya si Mimin. Kirain teh kompor yang kamu mau dibenerin. Ah, itu saya masukannya sama Ustadz teh. Tetap karakter bercandanya masih ada. Terus gimana? Ya gimana atuh? Sok cari solusinya sama Ustadz. Gimana nih saya? Memang susah. Karena yang bisa benerin hatinya si Mimin itu, ya cuma si Mimin sendiri. Tapi kalau kamu minta pertolongan, jangan sama saya. Minta sama Allah. Karena yang bisa membolak-balikan hati manusia itu,
cuma Allah, Le. Jess, maafin Mimin ya. Tadi teh Mimin gak sengaja bentak-bentak Jesse. Enggak, Min. Seharusnya ayah minta maaf. Ayah gak tahu kalau wajah Yu sakit. Maafin Mimin ya, Jess. Maafin ayah juga ya, Min. Halo Min, gue Steven. Iya, gue cuma mau nanya keadaan lo aja sih. Gimana, lo baik-baik aja kan? Iya Mimin teh baik-baik aja. Emangnya kenapa? Ya udah, lo istirahat ya. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Bye. Yu bilang katanya dia cuma bantuin Yu berdiri. Kok Steven bisa tahu nomor Yu? Mimin juga nggak tahu, Jess. Sumpah, Mimin tuh juga nggak tahu kalau Steven tahu nomor Yu. Bohong. Baru juga baikan, mau marah lagi. Red, kamu harus tetap istiqomah. Kalau kamu istiqomah, insya Allah kamu akan mendapatkan jodoh yang baik. Nek, perhatiin deh tuh, kodok-kodok. Ya kodok mah kayak kodok, Tan. Iya, tapi perhatiin. Mungkin gak kodok bergaul sama buaya? Ya gak mungkin, atuh. Kodok mah kodok, buaya mah buaya. Kalau kodok sama buaya bergaul, bisa dicaplo kodoknya. Kamu masih bergaul sama buaya. Tapi dia itu masih Jesse, bukan buaya, Tan. Iya, itu mah perumpamaan istilah. Oh, kamu mau dicaplok sama buaya seperti kodok? Ih, nyambung atuh, Tan. Nek, saya kasih tahu. Jika kamu menginginkan jodoh yang baik, pastikan dulu pahala kamu sudah baik. Saya tanya sekarang, apakah hal kamu sudah baik, Le? Kalau belum, kamu jangan mengharapkan mendapatkan jodoh yang baik, Le. Karena nantinya seperti kodok sama buaya. Insya Allah, kamu mendapatkan jodoh yang baik. Tapi kebalikannya, jika hal kamu buruk, ya, jodoh kamu juga berakhlak buruk, Le. Jess, Coba deh lihat memarnya Mimin udah agak mendingan apa belum ya? Sorry, gue datang kesini gak bilang-bilang. Tapi gue gak apa-apa kan naik ke rumah lo? Oh, iya, tapi teh si Jesse. Ah, gue kesini bukan mau ketemu sama Jesse, tapi gue mau ketemu sama lo. Min, ada cowok di bawah lo. Aku teh
You kenapa? Kok jadi gugup gitu? Ajak dong staffnya masuk. Iya. Bu, ini buat makan. Makasih banyak ya, Den. Ya. Banyak rezekinya. Amin, amin. Amin, Bu. Oh iya. Ah, ini. Ah. Ya. Ya Allah, terima kasih hari ini saya diberikan kebaikan. Amin. Amplopnya ada duitnya nggak ya? Tinggal ke dalam ya. Diminum dong. Mau ayo bantu minum. Eh, enggak usah, enggak usah, enggak usah. Iya, diminum dong. Kenapa, Step? Enggak kenapa-napa kok. Ya udah tuh, sok minum. Iya, iya. Aku minum lagi ya. Enggak kok, enggak kenapa-napa. Nanti malam kita clubbing yuk, Min. Ntar malam kita clubbing bareng. Oh, main bowling. Aduh, Mimin teh nggak bisa main bowling. Clubbing, Min, bukan bowling. Ih, kamu teh ada-ada aja. Masa main kuda lumping? Nggak mau, ah, Mimin takut. Clubbing, Min, clubbing. Aduh, suara kamu teh nggak jelas. Bentar ya, bentar ya. Ganggu ya sama Steven. Kamu teh kayak anak kecil, tau nggak? What? You bilang I kayak anak kecil. Min, gini-gini, I juga masih punya perasaan. I nggak pernah ngerebut pacar you. Sekarang yang kayak anak kecil siapa? You atau I? Terserah kamu aja, Jess. Dasar kamu teh keras kepala. Thank you.
Allah. Berikanlah kemudahan kepada hambamu ini, ya Allah. Dan satu lagi, ya Allah, tolong sadarin si emak. Jangan sampai nyuruh-nyuruh nikah terus. Saya teh bingung harus gimana. Si emak nyuruh nikah juga, pasangannya sama siapa, ya Allah? Si Mimin ente pupu, gak jelas. Tolong hambamu ini, ya Allah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kang Sule. Perasaan saya teh berdoa teh buat si Mimin. Tapi kenapa yang datang teh si Jesse? Ay mau nanya dong. Yu ada acara enggak hari ini? Kita jalan bareng yuk. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kita ini bukan muhrim. Gak boleh pegang-pegang. I'm so sorry, I don't know. Ayo. Kang Sule, you're so handsome tonight. kayaknya rambut you bagus dibelah ke kiri. I ke toilet dulu ya. Wanita luar biasa di hatiku selalu rindu. Kau rupawan dan yang terindah di mataku selalu ada. Kau adalah jiwaku. Matahariku selalu ada untukku, membuatku tersenyum. Kau adalah sayangku, kau adalah cintaku. Kau wanita sangat sempurna di hatiku, kau istimewa. Kau adalah jiwaku, kaulah matahariku, selalu
Maksud Ai, emangnya Ai kenapa? Kayaknya Ai gak ada masalah apa-apa deh sama You. Kamu jangan pura-pura gak tahu gitu deh, Jess. Maksud kamu teh apa ngeliat sama Kang Sule? Hah? Sekarang Ai tanya ya sama You. You aja boleh ngedit sama Staff. Kenapa Ai gak boleh ngedit sama Kang Sule? Min sendiri yang memaksa Akang seperti ini. Semenjak si Jessie datang, Mimin teh berubah. Sampai-sampai Akang teh gak kenal sama Mimin. Min, Akang teh sudah coba masuk ke dunia Mimin, dunianya si Jessie. Demi siapa? Demi Mimin. Tapi kan Mimin tahu sendiri. Sampai 3 kali Akang dikebukin masa. Maafin Mimin atuh Kang. Mimin teh ngakuin kesalahan Mimin. Mimin emang oon. Mimin kira British itu keren, British itu hebat. Min, niru untuk maju itu boleh, tapi jangan kebablasan, Min. Aa teh sayang sama kamu. Iya, Kang. Malam ini juga Mimin ngakuin kesalahan Mimin, dan Mimin juga ngerasain akibatnya. Min, I'm so sorry. I mau minta maaf sama you. I gak mau kehilangan you cuman gara-gara clubbing aja. You mau kan maafin I? Mimin juga minta maaf, Jess. Mimin teh salah. Seharusnya Mimin gak ikutin gaya Britishnya kamu. Mimin kira teh British itu keren. Kalau kayak gini kan mendingan Mimin nonton wayang aja sama Kang Sule. Mimin. Jessie nanti yang gagal. Padahal kan
tinggal lo. Jadi, makasih ya, Step. Kamu udah berhasil ngadu domba Jesse sama si Mimin. Dan alhamdulillah, sekarang Sule sama Mimin udah baik kan? Jadi, hebat kamu, Step. Nih. Gak usah, Jun. Gua ikhlas kok, ya. Gua kemarin terima tawaran lo, sebenarnya bukan karena ini. Tapi insya Allah, karena gua sadar, jika yang gua lakuin selama ini itu salah. Dan makanya gua mau bantuin lo buat menyadarkan mereka. Jadi, makasih banyak, Steve. Sama-sama, Jun. Ini enggak, Atuh. Gak usah, Atuh. Oh. Sok kamu pegang aja. Jadi, makasih, Steve. Jun. Jadi, Sule. Maafin. Maafin saya, Jun. Ternyata lo, Jun. Makasih ya, Jun. Lo udah? Udah. Nggak usah lebay. Lagian, yang bikin kalian sadar itu bukan saya. Tapi memang Allah yang sudah membukakan hati kalian. Karena seperti kodok sama buaya, Le. Jika akhlak kamu baik, insya Allah, kamu akan mendapatkan jodoh yang baik. Tapi jika akhlak kamu buruk, maka jodoh kamu juga akhlaknya buruk. Ingat itu, Le. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Le, Mak mau nanya. Jadi kapan Abdul kamu nikahin si Mimin? Insya Allah, Mak. Secepatnya. Alhamdulillah. Ya udah. Iya, Mak. Ini ingat kata si Ustaz, kamu belum muhrimnya. Iya, Kang Teh, apa sih Mimin mau tahu? Udah gak kuat, Min. Ya. Ya udah, Min. Kita ke sana yuk. Kemana? Ke KUA. Ke KUA? Iya. Ayo. Di antara mereka memilih Mimin karena dia seorang wanita. Mimin, oh, Mimin, oh, Mimin, I love you. Mimin, oh, Mimin, oh, Mimin, I miss you. Tapi ku tak tahu di mana. Oh, di Jakarta atau di Majalaya. Yang jelas si Mimin gak ada. Mimin.